Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya Syahrial Azmi dalam Kompak. Macam biasa 3 minit 5 cerita. Tak nak buang masa, apa kata kita terus ke cerita kita yang pertama. Hanya dengan sekali lafaz, Izzara Aisyah sah bergelar isteri kepada Muhammad Adib Khalid. Penyatuan dua jua itu berlangsung tepat jam 9 malam tadi di satu lokasi di Damansara. Izzara menerima mas kahwin sebanyak RM700 berserta dengan 5 dulang hantaran daripada pihak lelaki. Jumlah wang hantaran biarlah rahsia, macam lagu ibu tiri Adib, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Apapun, Kompak mengucapkan selamat pengantin baru. Apa? Tak makan lagi? Dah kenapa? Tak ada duit? Okey, kalau anda berada di Semarang, Indonesia, anda mungkin boleh lagi menikmati makanan walaupun tak ada duit. Sepasang suami isteri, Sarimin dan Suyatmi, yang mengusahakan kantin gas metan ni tak nak duit. Bayar guna sampah pun tak apa, janji boleh kita semula. Antara sajian yang disediakan adalah nasi ayam dengan ikan keli, sup sayur dan nasi bersama telur rebus. Dan sejak buka restoran ni, rezeki suami isteri ni meningkat berganda-ganda. Alhamdulillah. Okey, ni nasihat daripada Angkatan Pertahanan Awam APM. Kalau nampak ular, jangan sibuk nak tularkan dulu, tapi hubungi 999. Nasihat ini susulan rakaman seekor ular sawa yang sedang menelan seekor kucing di kampung Wireless Miri yang tular pada Khamis. Yang dikesalkan, individu yang merakam kejadian ini tak ada langsung inisiatif untuk melaporkan perkara ini kepada APM, sebaliknya mempunyai masa untuk merakam serta berkongsi perkara ini dalam media sosial. Itu kalau mangsanya kucing. Kalau manusia, cerita pasal penyewa pengotor dan tak hormat tuan rumah dah banyak kali kita dengar. Mangsa terbaru, seorang wanita bernama Zira Rahmat. Dah berhabis duit cantikkan rumah, penyewa pula jahanamkan rumah tu. Menurut Zira, penyewa keluar macam tu je dan hanya mesej bagi tahu kunci letak dalam rumah. Bila dah syak ada sesuatu yang tak kena, dia pun pergilah periksa dan tengok rumah dah macam ni. Dari bilik sampailah ke dapur, rasa nak muntah menengoknya. Dah tengok gambar tu kan? Lalu ke tak lalu nak duduk rumah macam ni? Okey, kita ke berita sukan. Jangan ganggu perancangan Boyan Hodak. Pengarah Teknikal Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Peter Diru, tidak setuju dengan cadangan pengkritik sukan yang nak skuad Harimau Malaya diganti dengan pemain muda. Kata Peter, idea ni tak berasas kerana mereka ni kurang pendedahan. Lagipun tahap permainan dan cabarannya mana sama. Penat-penat Hodak bentuk pasukannya, tak kalah nak serap semuanya masuk pasukan senior kan? Habis, siapa nak main untuk pasukan dia? Okay, sekian dulu Kompak untuk episod kali ini. Untuk lebih banyak berita, terus ke esrawani.com dan juga YouTube dengan menaik Kompak. Saya Syahrial Azmi, jumpa lagi. Bye-bye.